lang ako. Kadin. Leo. Baru-baru ini, umat Hindu telah menewaskan sedikitnya 470 umat Kristen, dan menghancurkan atau membakar sedikitnya 35 gereja di negara bagian Manipur, timur laut India. Sejak tanggal 3 Mei ribuan umat Kristen telah melarikan diri karena rumah dan bisnis mereka dilalap api. Para pemimpin Kristen lokal mengatakan bahwa pembakaran gereja adalah hasil dari tumbuhnya nasionalisme Hindu di komunitas Meitei yang dominan dan meyakini kekerasan itu bermotivasi agama. Dalam pogrom ini, Meitei Hindu tidak hanya membakar gereja milik suku dan Kristen lokal, tetapi juga gereja yang dimiliki secara eksklusif oleh Meitei Kristen. Umat Hindu menargetkan saudara-saudara mereka yang mengikuti Kristus dengan membakar gereja-gereja mereka. Jika ini bukan pogrom, lalu apa? Mereka membakar gereja karena unjuk rasa itu hanya menentang persatuan mahasiswa Manipur seluruh suku yang menerima Meitei sebagai suku yang diusulkan. Pasti ada aspek religius di sini, kata seorang pemimpin Kristen di daerah itu, yang meminta diidentifikasi sebagai Lien karena alasan keamanan. Pada hari Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023, ribuan orang Kristen di seluruh negara bagian berunjuk rasa secara lokal untuk memprotes tuntutan Meitei. Meski acara berakhir damai di beberapa distrik, aksi pembunuhan, pembakaran, perusakan, dan bentrokan dilaporkan terjadi di wilayah lain. Pada hari Sabtu tanggal 6 Mei tahun 2023, sekelompok umat Hindu membakar gereja yang terkenal di distrik Churachandpur. Marah dengan pembakaran tersebut, penduduk setempat bentrok, yang menyebabkan penghancuran brutal dan pembakaran rumah umat Kristen, dan memaksa ratusan penduduk ke hutan terdekat. Pada hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023, serangan kembali dilakukan oleh sekelompok pemuda Hindu setempat menargetkan Meitei Kristen di lingkungan Churachandpur. Dan penyerangan umat Hindu di Churachandpur menyebabkan 68 orang tewas dan 261 umat Kristen luka-luka, menurut beberapa laporan, para penyerang membawa senjata canggih. Pada hari Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023, sekelompok umat Hindu kembali menyerang beberapa lingkungan suku Kristen di ibu kota, Imphal. Penduduk setempat mengatakan bahwa umat Hindu membakar 183 rumah, melukai 119 warga dan menewaskan 29 umat Kristen. Salah satu korban penyerangan tersebut adalah perwakilan dari legislatif suku, yang mengalami luka serius di kepala dan saat ini dalam kondisi kritis.